Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Jumpa lagi ya, tetap di channelnya Mingme. Nah oke teman-teman, di video kali ini Mingme mau berbagi resep cara olah daging ayam bagian dada atau daging fillet. Dan semoga video dari Mingme ini bisa menambah koleksi resep masak kalian semua ya. Nah ini daging filletnya saya potong dadu. Setelah selesai, kita sisihkan dulu dan kita tuangkan sedikit tepung maizena, pakai tepung tapioka juga boleh. Setelah itu kita tuangkan sedikit minyak sayur. Nah ini nanti supaya waktu ditumis daging ayam bagian dada ini masih teksturnya kenyal ya, jadi tidak keras ya. Nah untuk campuran daging ayam di sini aku pakai paprika yang warna hijau. Dan sekarang kita potong-potong dulu. Selain paprika yang warna hijau, di sini aku juga pakai paprika yang warna merah. Dan kita potong dadu sama dengan paprika yang warna hijau. Setelah selesai kita sisihkan. Lalu untuk bumbunya juga sangat simpel, kita siapkan bawang putih cincang, selain bawang putih cincang sekarang kita siapkan juga jahe cincang. Selanjutnya kita siapkan irisan daun bawang. Setelah selesai kita memotong daun bawang, sekarang kita siapkan saus cairnya. Kita tuangkan sedikit kecap asin, tuangkan sedikit saus tiram, tuangkan juga sedikit cuka hitam. Setelah itu kita tambahkan bubuk kaldu, tambahkan bubuk lada, sedikit gula, tepung maizena atau tapioka. Setelah itu kita tuangkan air dan kita aduk-aduk sampai merata. Sekarang kita sisihkan dulu dan selanjutnya kita langsung aja ke cara masaknya. Yang pertama kita panaskan minyak sayur. Lalu kita tumis bumbu yang udah kita persiapkan tadi. Sekarang kita masukkan daging ayamnya. Nah, kita tumis-tumis sambil diorak-arik. Kita masukkan paprikanya. Kita tumis-tumis sebentar.
Dan sekarang kita tuangkan saus cair yang udah kita racik tadi. Nah, kita tuangkan sedikit air juga. Kita masak untuk beberapa menit ya, biarkan kuahnya sedikit mengental dan bumbunya juga meresap. Yang terakhir kita masukkan irisan daun bawang dan kita tuangkan sedikit minyak bawang biar baunya wangi. Kita tumis-tumis sebentar dan kalau udah seperti ini udah matang ya, udah boleh diangkat dan disajikan. Nah, oke teman-teman, seperti inilah hasil akhir olahan daging fillet ala Taiwan dari Ming Mary ini. Dan ini dijamin rasanya gurih banget, bikin nagih. Bagi teman-teman yang suka, silahkan dicoba resepnya. Dan jangan lupa tetap bantu support Ming Mary dengan cara subscribe, like, dan komen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.